Presiden Joko Widodo menjelaskan maksud pernyataannya pada Rabu 24 Januari 2024 lalu terkait presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak kepada calon tertentu saat pemilu. Jokowi menunjukkan print kertas besar bukti pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur hal tersebut. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Lebih lanjut, Kepala Negara memaparkan terkait aturan syarat keikutsertaan presiden saat ikut kampanye. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan. Dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Oleh sebab itu, Jokowi meminta pernyataannya tersebut agar tidak ditarik kemana-mana karena sudah merujuk pada aturan perundang-undangan. Sudah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana. Siap. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan aturan. Ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.